Babin Kamtibmas Kebon Jeruk Aibtu Yayan Mulyana bersama Kanit Binmas Polsek Kebon Jeruk Aibtu Suparman mendampingi Kapolsek Kebon Jeruk Kompol M. Marbun untuk tatap muka sekaligus bersilaturahmi dengan anggota Sentra Komunikasi Mitra Polri tingkat Kecamatan Kebon Jeruk di Jalan Haji Jani RT 6 RW 11 Kelurahan Kebon Jeruk. Dalam kesempatan ini, Kapolsek Kebon Jeruk Kompol M. Marbun menyampaikan pesan dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi kepada anggota Senkom untuk bersama-sama dengan Polsek Kebon Jeruk dalam mengantisipasi terjadinya guan tipmas di wilayah hukum Polsek Kebon Jeruk. Anggota Senkom merupakan ujung tombak Polri di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu diharapkan kepada anggota Senkom dapat memberikan contoh yang baik di lingkungan masyarakat. Dalam kesempatan ini juga Bapak Andi Pawawai selaku Dewan Pembina Sentra Komunikasi Mitra Polri tingkat Kecamatan Kebon Jeruk menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Kapolsek, Kanit Binmas, serta Binmas Polsek Kebon Jeruk dalam rangka tatap muka sekaligus silaturahmi. Kegiatan berjalan dalam suasana kekeluargaan. Sangat mendukung kegiatan Polri. Kalau kami bilang apel, mereka apel. Ya? Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kebon Jeruk Aibtu Yayan Mulyana. Salam Terbata. Kalau sudah rame-rame naik motor kan musuh mana tuh pasti akan takut dengan rame-rame kan.